Hai, saya Yati. Video kali ini Yati akan share ciri-ciri bisnes online yang terbaik tahun 2022. Tapi sebelum tu, Yati nak minta anda tolong like video ni dan subscribe YouTube channel Yati supaya anda dapat lebih banyak info berkaitan kesihatan, kecantikan dan juga bisnes. Okay, sekarang kita dah di pertengahan tahun 2022. Mungkin ada orang yang masih mencari-cari bisnes online untuk dibuat. Since sekarang harga barang pun makin naik, takkan kita nak jimat sepanjang masa. Of course, kita perlu tambah kita punya income. So, kita buat side income ataupun nak cari bisnes yang boleh dibuat secara full time untuk tampung kita punya pembelanjaan seharian. Mungkin ada suri rumah yang mana husband memang dah kerja dan kita before this duduk rumah je, jaga anak. And then kita nak cari satu bisnes untuk buat secara full time untuk tambah income keluarga. So Yati akan share dengan korang ciri-ciri bisnes online yang korang boleh cari bila nak buat bisnes. So ciri yang pertama, korang kena cari bisnes yang mana company dia sangat kukuh. Itu boleh kata cari company yang dah lebih 10 tahun dan ke atas lah. So macam bisnes Shaklee sendiri, kita dah ada di Malaysia selama 30 tahun dan di US dah lebih 60 tahun. So bisnes Shaklee ni sangat kukuh. So kalau nak cari bisnes, in case nak cari bisnes lain selain bisnes Shaklee, of course kalau join bisnes Shaklee lagi bagus lah. Kena cari syarikat yang sangat kukuh supaya bila kita dah semangat buat bisnes, kita dah capai rank yang tinggi lah, dah buat income banyak, tiba-tiba company hilang kan, kita tak nak jadi macam tu. So that so kita kena cari company yang betul-betul kukuh yang akan bertahan lama dan selamanya. Dan yang kedua, bila kita dah cari company yang kukuh, of course kita kena cari company yang ada produk yang bagus. Kita tak naklah company tu okey tapi produk tak boleh nak jual. Produk tak dijual tu mungkin sebab tak berkualiti. Macam Shaklee, produk dia sangat berkualiti, customer dapat kesan, customer akan repeat order. So not only produk kita berkualiti, customer high repeat order juga. So kena cari bisnes yang macam tu. Supaya bila kita jual, customer akan suka dengan produk kita dan dia akan datang balik dekat kita untuk beli produk tu lagi. So ingat cari company yang ada produk yang berkualiti dan high repeat order. Dan last yang saya nak share, cari bisnes yang mana korang ada group support. Kita kadang mungkinlah kita tak ada ilmu bisnes. Tuk-tuk nak buat bisnes macam mana, tak ada orang nak guide. Macam mana kita nak grow, macam mana kita nak buat bisnes ni. Sedangkan kita tak ada ilmu. So Yati suggest korang cari bisnes yang ada group support, ada team. Team yang aktif lah. Kalau team tu tak aktif, susah korang nak grow korang punya bisnes. Tak ada orang nak guide. So macam team Yati, kita orang ada team yang sangat besar. Kita orang ada group Telegram, kita ada group WhatsApp, kita ada sediakan poster dan juga kita ada kelas. Kelas ada online dan juga offline. So let's say korang tak free nak pergi kelas offline, boleh join kelas online setiap hari Rabu. Ni dekat mana-mana pun boleh join kan. Even korang dekat overseas ke, korang dekat Kelantan ke, kat Kedah ke, kat Johor ke, still boleh join kelas online. Untuk kelas offline, kita selalunya akan buat di area KL Selangor lah. So, siapa yang berdekatan boleh join. Ada juga orang yang jauh daripada Johor, daripada Pahang pun tetap join kelas offline kita sebab sangat best. Okay, so nanti nak summarize. Kalau korang cari business online, cari company, cari bisnes yang mana syarikat dia kukuh, produk berkualiti dan high repeat order, dan yang ketiga ada group support. So bisnes Shaklee kita ada semua ni. Kalau anda berminat nak join bisnes Shaklee, dah tak perlulah nak cari bisnes lain sebab dia tidak bagi tahu dekat korang, dia tidak tunjuk dekat korang yang bisnes kita orang ni dah ada ciri-ciri yang kita cakap tadi. So kalau nak join bisnes ni,
Boleh contact nanti di 013-520-7212 atau nak senang just klik je link dekat bawah. So, dia akan guide korang macam mana nak daftar ahli Shaklee dan terus boleh mula bisnes Shaklee.